Nekan, konnichiwa. Sekarang kita akan belajar kanji kering dan keringat. Oke, kita mulai dengan kanji kering. Kanji kering itu diimajinasikan dari gambar jemuran yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Misalnya pakaiannya ini jemuran. Jemuran yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Cara bacanya satu biru. Artinya kering. Dua, osu, mengeringkan. Dan tiga, kang, artinya kering. Gampang kan? Kanji berikutnya adalah kanji keringat. Kanji keringat gampang sekali untuk diingat. Diimajinasikan dari gambar kanji air, air dan kering. Okay. Air yang kering adalah air keringat. Bacanya AC atau bisa juga dibaca kang, sama seperti kanji kering. Gampang sekali kan?